selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi berada di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Sutisna Senjaya, yaitu di Rumah Makan Sambalaya, yang mana rencananya pada kesempatan kali ini kita akan buka bersama alias bukber bareng Lesti Lover Tasikmalaya, dan sekaligus rencananya kita akan merayakan hari ulang tahun, merayakan ulang tahun Lesti Lover Tasikmalaya yang ketiga tahun ya. Walaupun mungkin pada hari ini bukan tepat di tanggal ulang tahunnya, karena tanggalnya itu di tanggal 6 Juni 2014 dulu lahirnya, pas Dede dinobatkan sebagai juara The Academy 1. Dan yang kali ini kita udah ketiga tahunnya. Dan sekarang kita lagi menunggu teman-teman yang masih pada di jalan. Kebetulan di jalanan macet, berusaha macet banyak. Macet banyak, pokoknya macet. Jadi mungkin agak-agak telat-telat dikit gitu ya. Untuk jumlah anggotanya saat ini mungkin kita akan kumpul entah berapa orang, nggak tahu. Yang jelas gimana nanti aja, kita lihat aja. Pokoknya untuk teman-teman semuanya, tonton terus videonya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum berlangganan, silakan klik berlangganan atau klik subscribe untuk berlangganan di channel Biar Les Lover FC Indonesia. Alhamdulillahirobbil alamin. Ternyata sesepuh dari Lesti Lover Tasikmalaya, yaitu Kang Diki, sekarang sudah hadir di tengah-tengah. Dan pada kesempatan kali ini, di samping kita mengadakan acara buka bersama, hari ini pula kita akan merayakan anniversary atau ulang tahun Lesti Lover Tasikmalaya. Kenapa hari ini? Bukan berarti hari ini hari jadi ataupun hari lahirnya dari Lesti Lover Tasikmalaya, cuman dikarenakannya hari inilah kita bisa berkumpul. Makanya sekaliguskan kita rayakan ulang tahun Lesti Lover Tasikmalaya itu pada hari ini. Gitu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, mungkin sebentar lagi kita akan tiup lilin gitu ya, karena udah disediakan kue ulang tahunnya. Ini khusus ulang tahun Lesti Lover Tasikmalaya. Semoga saja kita semuanya bisa tetap menjalin rasa kekeluargaan, rasa persatuan gitu ya. Kita tetap bisa dukung dan mensupport Dede Lesti itu secara ikhlas gitu ya. Jadi intinya kita tidak mengharapkan apa-apa dari sang idola kita. Yang jelas kita mendukung aja terus.
Oke, kita sambung lagi nanti setelah tiup lilin. Kita mau tiup lilin dulu nih bareng teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Tonton terus video ini sampai habis, oke? Langsung saja kita tiup bersama lilinnya. Oke. Wow. Oke, saya ngambil kamar aja ya. Ya, kenaon sih? Tapi masalah tuh. Oke, kita berdoa dulu, semoga kita semakin kompak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur yang panjang ya, dan selalu tulus dan ikhlas untuk mensupport Dede Lesti ya. Amin. Nah, gitu, semoga saja apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan di tahun ini untuk kekompakan Lesti Lover, terutama khusus untuk Lesti Lover Tasikmalaya dan umumnya Lesti Lover Indonesia, karena kita sama ya. Lahirnya tanggal 6 Juni 2014, sekarang udah yang ketiga tahunnya yaitu 2017. Oke. Langsung saja kita tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Nyanyi atuh bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Saat ini tuh lagi merayakan ulang tahun Lesti Lover Tasikmalaya yang ketiga tahun. Gimana perasaannya gimana? Saya mungkin merasa bangga dan terharu juga. Karena tidak terasa sekarang udah 3 tahun berlalu gitu ya. Kita bersama-sama di komunitas Lesti Lover Indonesia. Doa dan ucapannya apa ya, Do, buat Lesti Lover? Doa dan ucapannya ya, doanya semoga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan juga selalu diberi apa namanya rezeki yang banyak agar kita bisa tetap support Dede ya. Karena tanpa gitu dah. Ya walaupun mungkin bisa juga kita support itu lewat doa, tapi yang jelas kalau kita mau kumpul-kumpul, mau ini itu kan jelas kita harus mengeluarkan biaya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran dalam mencari nafkahnya, amin, mencari rezekinya. Ya. Dan harapan mungkin dari Edo pribadi mengharapkan tetap seluruh Lesti Lover Indonesia itu kompak ya, tetap bisa terus mendukung Dede sampai kapanpun, tak terbatas dengan waktu. Dan yang jelas saya ingin Lesti Lover seluruh Indonesia itu tetap bisa seperti sekarang ini, kompak dan pokoknya maju terus Lesti Lover Indonesia. Oke, makasih ya Edo. Thank you.
Blok Tasik khususnya. Ini sesepuh kita jadi korban juga. Oh, alay, sanggup, kan? Ini ulang tahun kita ya Kang ya. Ulang tahun Silver yang ketiga. Hmm. Ya. Jadi dicemonginnya juga bareng-bareng semuanya. Masih bersih. Tanya saya juga kena pemirsa. Tidak adil sekarang mah. Tadi mah ada yang sirik-sirik katanya enggak kena nih. Oh. Ya demikianlah acara kita hari ini, yaitu buka bersama dan merayakan hari ulang tahun Les Lover Tasikmalaya yang ketiga ya. Dan semoga saja video ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Edo mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, dadah.